bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du. Saudara-saudara Nabi Ustaz Mahdi Syahrudin, sila mendengar ini oleh Allah sekian. Dan nyamu kepada tafsir kita mengenai ayat yang ke-115 dari surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idza hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulku samawati wal ard. يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah bertunjuk kepada mereka sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat 115 dan 116 ini merupakan lanjutan daripada perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini tentang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa siksaan tidak akan berlaku kecuali setelah tegaknya hujah, sampainya risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang ataupun satu umat itu. Di sini Allah memang beritahu tentang dirinya yang mulia dan hukumnya yang adil, bahawa dia tidak akan menyesatkan satu kaum kecuali dia telah menyampaikan risalah kepada mereka. Jadi dengan sebab itu telah pun tegak hujah, hujah bukti bahawa mereka itu layak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kegagalan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dalam surah Fusilat, kalau kita lihat sedang mendengar sekalian, dalam kes melibatkan kaum Samud yang telah diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka risalah wahyu tapi ditolak, Allah jelaskan wa ma samud fa hadainahum fa sahabul ama al huda, dan adapun kaum Samud mereka telah kami beri petunjuk tapi mereka lebih suka buta ataupun kesesatan daripada mengikut petunjuk itu. Jadi Allah memang di sini umarkan Allah liyudhilla qauman ba'da idza hadahum. Artinya Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah bertunjuk kepada mereka. Para ulama tafsir contohnya di kalangan tabi'in, Mujahid berkata ia merupakan penjelasan Allah kepada orang beriman agar tidak mohon keampunan bagi orang-orang musyrik secara khusus. Ayat ini merupakan penjelasan dari Allah bahawa mereka tentang membuat maksiat kepadanya dan membuat ketaatan kepada Allah secara umum. Maka semuanya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerjakan ketaatan atau tinggalkan maksiat. Ibnu Jarir pula berkata, Allah SWT menyebut bahawa dia tidak akan menjatuhkan hukuman atas kamu ketika kamu memohonkan ampun bagi kaum musyrikin yang telah mati. Padahal sebelumnya, dia menganugerahkan kepada kalian hidayah dan taufik untuk beriman kepadanya dan rasulnya. Namun setelah Allah SWT melarang kamu tentang hal itu, maka kamu harus berhenti mendoakan untuk mereka. Jadi tegasnya muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, sebelum Allah menjelaskan larangan tersebut kepada kamu, maka kamu tidak akan dikira sesat sekalipun kalian kamu mengerjakan perkara yang kelihatan seperti kesesatan itu. Sebab sama ada ketaatan atau maksiat, keduanya dikira setelah adanya perintah atau larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi di setengah perkara yang boleh kita jelaskan lagi, setengah keadaan berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila berlaku peralihan arah kiblat.
Asalnya kiblat ni kita pelajari mesti mesti buat Isra wal Mi'raj. Ditetapkan sembahyang kat atas Nabi SAW 18 bulan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, maka kiblat orang-orang Islam adalah ke Baitul Maqdis. Kemudian bila berlakunya pertukaran ke arah Masjidil Haram di Mekah, ada di kalangan sahabat Nabi yang salat tapi menghadap ke Baitul Maqdis dan dia telah pun wafat. Artinya sebelum pertukaran arah kiblat ke arah Baitullahil Haram di Mekah, maka mereka ni pernah semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Bagaimana kedudukannya? Contohnya macam Abdullah bin Maz'un, macam Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat ini telah masuk Islam bila mereka semayang menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian mereka meninggal dunia. Pertukaran arah kiblat ini berlaku selepas mereka meninggal dunia. Bagaimana kedudukan salat mereka itu? Nah, ini dia soalan yang ditimbulkan oleh setengah munafiqun, setengah golongan yang tidak faham bagaimana Allah SWT menjelaskan di sini. Semua Allah SWT tidak kira. Sebelum ketetapan yang baru, ketetapan yang lama, belum ada hukum di situ, maka tidak dikira berdosa, tidak dikira sebagai pahala. Jadi orang yang tidak larang untuk melakukan sesuatu, ia tidak dapat dikatakan sebagai orang derhaka ketika ia melakukan perkara tersebut kerana belum lagi diperintahkan apa-apa ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Juga kalau kita kaitkan dengan peristiwa seorang sahabat Nabi bernama Mukhairiq, dia ini merupakan seorang Yahudi. Mukhairiq dia bukan seorang Yahudi, menentang Islam, kemudian dia masuk Islam. Dia tidak pernah salat lagi. Tiba-tiba berlakulah peperangan, dia pun menyertai peperangan tersebut. Dia telah berkata, mali kulluhu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'adhhabu li uharib ma'ahu. Ini Mukhairiq al-Yahudi, beliau belum sempat sembahyang walaupun satu rakaat. Dia masuk Islam, peperangan meletus. Dia pernah berkata, sebelum memasuki peperangan tersebut, hartaku semuanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Aku akan pergi perang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi perang, lalu mati dalam peperangan tersebut sebagai salah seorang daripada syuhada. Walhal dia tidak boleh sembahyang lagi. Jadi Allah SWT menggambarkan dalam ayat ini, satu, ketetapan tersebut, dia masuk Islam, barulah ketetapan itu dikenakan kepadanya. Jadi sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam, segala yang dilakukan tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aslam ta'ala ma aslafta min khairin, al-Islam yajubu ma qalbahu. Kamu masuk Islam, maka segala kekurangan dosa yang pernah kamu lakukan sebelum Islam itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan segala yang dimuliakan Allah sekalian. Itu pentingnya untuk kita berdakwah kepada orang-orang Islam keliling kita, agar dengan cahaya Islam itu mereka menjadi orang yang baik. Segala kebaikan yang dikira, kebaikan yang pernah dilakukan sebelum Islam itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saudara ada peluang, saya bacalah sebuah buku bertajuk Dari Penjara Taliban kepada Islam. Ia ditulis oleh seorang wartawan barat dari United Kingdom, nama Yvonne, Y-V-O-N-N-E. Menceritakan perjalanannya waktu dia cuba membuat rakaman, melihat, mengambil gambar tentera Islam Taliban di Afghanistan itu, berpura-pura sebagai seorang Muslimah, memakai tudung. Akhirnya dia didedahkan identitinya seorang kafirah. Beliau telah pun duduk dalam penjara, layan baik oleh orang-orang Afghanistan. Terbukti kebenaran dan kebaikan Islam yang sama ini mendapat banyak berita palsu tentang perkara tersebut di sisi perspektif masyarakat barat yang banyak berdusta. Imam ini akhirnya masuk Islam dan menulislah pengalaman beliau sepanjang berada di penjara Taliban. Sebagai peluang, saya mintalah kepada anak-anak untuk baca peristiwa ini, terutama yang berdampingan dengan kawan-kawan yang bukan Islam. Maka sama-sama lah kita berdakwah secara yang mulia kat masyarakat kepada orang bukan Islam, supaya masuk Islam. Di kalangan mereka ni ramai yang telah buat baik sebelum Islam, adakah ruginya kalau mati dalam keadaan kafir? Baik, ayat yang sedang kita bincangkan ini adalah satu nikmat Allah SWT kepada orang beriman. Allah gambarkan, Allah tidak kira apa yang pernah lakukan sebelum ketetapan Islam itu ada. Dalam masa yang sama, ia merupakan gambaran kepada umat Islam yang berdoa untuk saudara-saudara yang kafir. Artinya tidaklah dipersalahkan mereka ini kerana belum ada ketetapan dari Allah SWT secara jelas sebelum itu.
Ada setengah para ulama tafsir menceritakan bahawa orang-orang Islam mendoakan, memohonkan ampun untuk orang tuanya yang mati dalam musyrik. Contohnya Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis bahawa Sayyidina Ali mendengar seorang beristighfar untuk kedua bapanya yang musyrik. Maka Sayyidina Ali bertanya kepadanya dengan hairan, "Kenapa engkau mendoakan untuk orang tuamu yang kafir?" Orang itu menjawab bahawa Nabi Ibrahim pun memohon untuk ayahandanya agar dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering ini mulakan maksudnya turun ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman untuk mendoakan untuk keluarga yang mati dalam keadaan kafir. Maka sifatul ibrahim di abihi illa mawidati wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim. Jadi dalam ayat yang lalu memberikan ketetapan kepada orang-orang Islam yang sama ni pernah mendoakan untuk ibu bapa adik-beradik yang mati musyrik, yang mereka ni masa sangat prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh itu. Maka datang firman Allah untuk menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana, Maha Pengasih, sekali-kali tidak akan menyesatkan itu, memberi penilaian sesat ke atas satu kaum sesudah Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada mereka. Jadi dia hanya akan menilai mereka demikian sehinggalah dijelaskan kepada mereka secara terang hidayah yang patut mereka ikuti dan perkara-perkara larangan yang perlu dijauhi. Jadi semuanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini sebelum daripada segala sesuatu itu berlaku. Betapa dia mengetahui bahawa Allah SWT ni memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia mencipta, mengatur, menghidupkan. Dia juga mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, waktu dia hidup, waktu dia mati. Dia Maha Pelindung, memberi perlindungan. Sekali-kali tidak ada tempat untuk kita dapat perlindungan melainkan daripada Allah SWT. Dia juga penolong yang beri pertolongan untuk memberi untuk kamu mendapat manfaat. Tiada tempat untuk kamu memohon pertolongan kepada makhluk melainkan kepada Allah SWT semata-mata. Ayat ini juga difahami sebagai satu ancaman untuk orang beriman, iaitulah jika mereka enggan bertakwa dan menghindari larangan Allah SWT, antara lain memohon keampunan untuk orang-orang musyrik yang telah meninggal dunia, maka ini bererti mereka diancam kehilangan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini juga mempunyai kesamaan dengan ayat ke-53 daripada surah Al-Anfal. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan kepada satu kaum dan jika mereka yang mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, saya yang dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat yang sedang dibincangkan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang beriman betapa urusan hidayah ini merupakan kerja Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harga dan nilai daripada kehidupan kita ni melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, melainkan hidayah itu sampai kepada kita. Cubalah kita tengok orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik itu. Bagi mereka ni segala pintu telah tertutup. Berhala yang mereka sembah atau manusia yang mereka dewa-dewakan sehingga jiwa mereka tu menjadi pecah belah. Tidak ada yang dapat melindungi mereka. Kalau nak bandingkan dengan Allah SWT yang Allah yang beri segala kemudahan untuk manusia ni, untuk orang beriman, mereka tidak akan rasa adanya perlindungan daripada Allah SWT. Lihat ayat yang Allah gunakan di sini. Allah lah sebaik-baik tempat. Inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Orang-orang kafir ini, dia tidak akan ada perasaan secure dalam diri. Dia sentiasa rasa bimbang, rasa ucah kacir, rasa tidak tenteram, rasa diri terancam. Kerana dia tidak ada kadar dalam kadar, dia tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membelanya, menjaganya, maka hatinya sentiasa berada dalam kesusahan. Sebenarnya, rahmati dan dikasih sekian, kita akan pindah pada ayat berikutnya.
tentang gambaran pemberian keampunan Allah kepada sesetengah sahabat yang telah tersilap, iaitulah ketika mereka menarik diri atau mereka tidak menyertai perjuangan Nabi yang salam di Tabuk, dan ini menjadi satu sebab dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti diberlakukan Nabi SAW. Kita akan lihat perkara ini yang akan datang. Allahu alam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.